Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permintaan bahwa di hasil pemeriksaan lab itu nanti minta ditambah tanggal lahir ya. Ini kan baru ada jenis kelamin umur, tanggal lahir. Berarti nanti jenis kelamin di atas saya tambahin tanggal lahir terus garis miring umur. Oke. Kita coba. Dari sini kita buka dulu POM ini, data pemeriksaan laboratorium PK, di mana nyarinya di short packages, terus di DLG cari periksa lab. Dari sini J pop up menu MN cetak lab. Saya coba yang cetak lab 1. Ini seperti ini ya. Berarti kita pakai ini aja. Pakai parameter aja. Paramput. Nah, oke, saya tambahin di sini aja nih. Paramput tanggal lahir. Gestringnya dari mana nih? Ini ternyata ngambil dari sini. Gestring umur ya. Coba ada tabel pasien ya. Nah, di sini kita tambahin aja pasien. Ini ada nih, date format lahir. Oh ya, pasien tanggal lahir. Coba di sini berarti gestring. Gak ada ya? Kawadas ini nina si pak. Oke. Okay. Yap. Di sini berarti RS string lahir. Ya. Yep. Di sini kan sudah ada. Ya. Yeah. Oke, okay, kita coba. Terus ininya nama ininya apa ya? Kita coba di nama ininya. Oke. Okay. Bentar, ini nyarinya di mana ya? Kok saya mandinya ngebleng kayak ini? Bentar cari dulu. Cetak. Oke, okay, ini ketemu ya. Ini ada dua report. Jadi nanti ada report yang langsung periksa lab sama yang permintaan. Kita edit dulu yang permintaan. Silahkan buka Jasper Shop Studio Designer Community Edition 6.8.0. File, open file. Kita kan buat parameter tadi. Kita di sini buat parameter juga. Parameternya namanya lahir. Sini ada enggak? Enggak ada ya. Berarti kita bikin parameter create parameter lahir. Sip. Tinggal berarti kita masukin di sini parameter lahirnya. Kalau enggak mau bikin baris baru sudah di sini ya. Di sini berarti
pasti senangnya gini. Seperti ini. Saya delete aja. Langsung tempel aja di sini. Berarti di sini ini lahir. Lahir. Plus terus kutip-kutip garis miring plus umur plus kutip-kutip garis miring. Kalau string itu ya pakai ini ya. Nah, oke, seperti ini finish. Nah, ini tinggal gedein aja. Nanti dia menyesuaikan. Oke, coba ya. Kita coba preview. Oke, berhasil. Kita compile. Kita coba hasilnya di sini. Ya, masih jika umur kan. Ini yang bisa lebar sempetin satu lagi kita editnya. Kita editnya satu lagi. Silakan buka JS file-nya, file, open file. Nah, ini saya copy aja yang dari sudah ada. Copy sini aja. Termasuk parameternya juga kita copy aja sih, ya nggak usah ngetik-ngetik lagi. Oke, sudah masuk, kita preview. Oke, nama parameter not found. Master, ada nggak? Oh, ya sudah. Ketik baru berarti. Emang ini ngaji garing nggak? Garing kan? Ngeting-ngeting sekolah tuh wajar sih. Oke, lahir. Oke, kita save. Coba preview lagi. Oke, tinggal kita build. Kita lihat di sini. Nah, kan tidak ya, tapi nol. Kenapa bisa nol? Kita lihat kenapa bisa nol. Dari sini coba, kalau sih udah oke karena memang menerima parameter dari situ ya, tapi nol nih. Kita lihat kenapa bisa nol. Dari sosoknya sudah ada sini sebenarnya. Para putar lahir. Oh, ini nih. Ini berarti lahir. Oke, kita coba run lagi. Oke, masuk ya. Oke, ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.